너울 같은 너의 그 입술이 바다 같은 너의 그 입술이 내겐 어떤 별보다. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Back lagi YouTube channel aku. Jadi hari ini aku masih ada di Dieng dan planningnya hari ini aku bakal pulang dan bakal pergi ke Candi Arjuna dulu. Abis itu nggak tahu bakal ke kawah atau enggak. So ya, yeah. Sekarang aku mau make up dulu. Aku kepedesan tadi. Abis makan samyang buat sarapan. So guys, sekarang aku udah mau berangkat and let's go. Sekarang kayaknya mau ke Candi Arjuna dulu sih. Ups. Hai guys. Jadi sekarang kita udah sampai di kawah, namanya Kawah Sikidang. Sikidang, Sikidang, Sikidang. Dan ya, kita tinggal masuk dong. I'm so excited. Kita harus pakai masker karena enggak sih, enggak juga sebenarnya. Iya sebenarnya tahan-tahanan aja. Tahan-tahanan aja soalnya bau banget, bau belerang. Bau bola. Masuk ke sana kali. So kita udah nyampe. Bau banget. Bau banget. Baunya gila. Jadi waktu pas kita napas tuh di hidung kayak langsung nyengat gitu, so kayak gitu lah. Nih, di sini banyak juga ada spot-spot foto, cuman kalau mau naik kalau mau ke kawahnya tuh harus naik lagi gitu. Kalian bisa lihat sepatu aku udah buluk banget bekas kemarin abis dari mana itu. Di sini cuacanya udah mulai dingin, tadi pas aku baru datang sih nggak begitu dingin, cuma sekarang udah mulai sedikit dingin. Cuman di sini itu di kawah Sikidang ini kalau misalnya kalian mau foto, jadi setiap foto-foto tempat kayak gini kayak gitu itu tuh bayar gitu, cuman ya tergantung ada yang bayarnya berapa, ada 5.000, ada yang 2.000 kayak gitu. Oke. Ntar aku pengen banget ke sana tuh, ke kawahnya itu loh. Hai, hello. Marcelo. Hello. Hai. Sekarang aku mau ke mana? Ke kawahnya. Jadi sekarang kita harus naik dulu untuk capai kawah. Oke. Ada yang lagi ngerebus telur tuh di situ di kawah. Tapi aku nggak buat telur, sayang banget ya. Padahal kemarin pengen beli, cuman kemalaman, jadi udah pada tutup gitu warungnya. Dan ke Indomaret habis. Di sini juga ada tuh kecil-kecil. Semuanya mendidih airnya tuh. Dan sekarang aku udah mau pulang, kayaknya mau ke teater dulu baru kita mau ke Telaga Warna. Jadi ini aku ada beli carica. Apa sih bener kan carica? Itu. Ini tuh buah pepaya. Jadi ini ada bayam. Ye, bayam goreng. Hai guys, jadi sekarang aku udah mau berangkat lagi. Kayaknya sih aku mau berangkat ke teater. Kita bakal nonton teater dulu. Dan ya, hai. Jadi aku udah sampai di teaternya. Kita tinggal mau masuk. Di sini dingin lumayan, tapi aku belum pakai jaket. Aku cuma pakai baju sweater. Hai, sekarang kita udah masuk, mau masuk ke teaternya. Ini kita udah masuk sih. Dan ya. Yeay. Hai guys, kita lagi nonton. So, tadi kita udah selesai nonton teaternya dan sekarang mau pergi dulu.
kemana? Ke Tuk Bima apa? Entahlah. Gak tau lah ya, pokoknya liat nanti aja. Tadinya pengen ke Telaga Warna cuman gak jadi karena pas dilihat kayak gitu-gitu aja. So, liat aja nanti kita bakal pergi kemana. Jadi tadi aku sempat beli itu dulu. Jagung manis, jasuke jagung susu keju. Hai, sekarang kita ternyata ke Candi Arjuna. Jadi kita kayak ya suka random. Telat sih sebenarnya. Kita tuh harusnya pagi-pagi biar yeah. Kita ada melihat es batu. Es batu. Pokoknya apa? Dingin yeah. Pokoknya lah ya. Yang kayak kristal. Siang jadinya. Sore ini coy. Sore jadi kita enggak bakal bisa. Yang dingin. Habis ini kita enggak tahu lagi mau kemana. Kita mau ke ini ke apa? Yang sumber mata air ya. Yeah. Kita kalau cuci muka katanya awet bisa muda. Awet muda. Wah. Wow. Nah guys, jadi kita pakai kayak ginian. Wah, loncat tuh. Jadi kita pakai kayak gini tuh. Emang katanya udah kewajiban. Ini sama kayak di Cirebon. Tradisi, udah tradisi. Iya, kayak udah tradisi kita. Di Cirebon juga kayak gini. Yeay, jadi kita udah sampai di candinya. Namanya Candi Arjuna. Ada banyak candi sebenarnya, enggak cuma Candi Arjuna doang. Cuman candi apa sih Majapahit? Eh, bukan. Yang dipisahin apa? Apa sih? Serikan, tahu lah. Emang iya? Bukan kan? Ya tahu lah, pokoknya ada salah satu candi yang dipisahin. Kalau di sini ada banyak candinya, ada Candi Arjuna dan lain-lain. Dan sekarang kita udah mau balik, tapi nggak tahu abis ini mau ke yang air-air itu kan? Kita mau ke air-air itu, abis itu kayaknya kita bakal langsung ke homestay lagi. Hai semuanya, jadi sekarang aku lagi ada di apa namanya? Bimo Walukar. Bimo Walukar. Jadi di sini itu ada air gitu yang ngalir dan orang-orang sini percaya kalau misalnya kita cuci muka di sini atau kita kayak pokoknya kita basuhin badan kita bakal jadi awet muda. Awet muda. Jadi buat kalian yang pengen awet muda datang ke sini. Jadi ayo sekarang kita cuci muka. Guys, jadi aku sekarang udah mau pulang. Dan thank you banget buat semua yang udah ngikutin vlog aku hari ini. Dan ya, ini hari terakhir aku di Dieng. Okay guys, bye. See you in my next video. Don't forget to be awesome.